Tak, dan memang negara kita sekarang masalah upgrade ilmu ni memang kurang sikit sebab orang kita jenis taat tak berbelah bagi dan diajar jangan bertanya sangat banyak. Bila dah tak boleh tanya banyak lagi lah. Dia proses pembelajaran tak ada lah. Ada satu cerita, ada satu surau. Ustaz ni garang. Dia pesan pada anak buah. Korang kalau nampak kucing masuk surau, kau kena tangkap kucing tu ikatkan. Ikat, jangan bagi dia lepas. Habis semayang, baru buka. Dia bagi arahan dalam keadaan tak menjelaskan kenapa tangkap kucing. Yalah, perbahasan fiqah tu panjang. Kucing ni kan boleh makan ke tak boleh makan kucing? Haram dimakan. Binatang yang haram dimakan, maknanya haram juga bulunya. Tu kaedah fiqah. Maknanya bulu kucing najis. Hukum asal. Tapi ulama' ni, kita agama dengan rahmat. Fikir macam mana kau nak haramkan kucing. Kucing ni, dia umum mubalwa. Binatang yang memang duduk dengan orang. Setengah orang bela kucing macam bela anak. Ada Instagram, ada Facebook, ada macam anak dia buatnya. Ada peti ais khas untuk kucing. Ada hantar pergi klinik. Ada orang kucing dia duduk asrama. Macam-macam pesen. Kawan saya dekat klinik untuk dia punya kucing ada. Hari ni jom minum air. Oh, hari ni aku ada appointment. Kau sakit tak kucing aku? Appointment buah pinggang. Kesian, sakit jantung ada. Saya baik tak ada IJN untuk kucing. Jadi kucing dia memang rapat dengan orang. Macam mana kau nak haramkan? Dalam rumah dia kelulu kilir, kena sejadah. Oh, letih kita. Surau kita. Ingat tak ada kucing masuk lah. Susah. Sebab itu ulama Syafi'iyah mengatakan dia masuk umum mubalwa. Ada pengecualian untuk kucing. Tapi ada ustaz yang garang, tak boleh. Strict, syadid. Haram, haram. Tak apalah kau nak haram. Tapi explain. Dia tak cakap dengan anak murid. Kucing ini, ini, ini. Tak ada. Siapa nampak kucing? Ikat. Okey, tuan guru. Jadi anak murid dia setiap kali lepas komat, lepas azan sementara komat, cari kucing. Ada tak kucing nak masuk? Ada tangkap, ikat pada tiang. Semayang. Habis semayang, lepaskan. Begitulah yang berlaku bertahun-tahun. Tanpa ada seorang pun anak murid berani angkat tangan tanya, ustaz, kenapa kena tangkap kucing eh? Ada orang tanya pun. Sampai satu peringkat, ustaz tu meninggal dunia. Bila meninggal, ganti dengan ustaz lain. Ganti dengan ustaz lain. Tradisi menangkap kucing masih diteruskan. Tanpa generasi yang akan datang tanya, kenapa orang dulu-dulu tangkap kucing? Tak tahu, tangkap je lah, jangan cakap banyak, tangkap lah. Sampai satu peringkat, kucing yang selalu mereka tangkap tu meninggal. Mati je kucing. Akhirnya AJK suruh buat pusyarat. Macam mana kita? Beli kucing baru. Nak juga menangkap kucing. Dia sebab benda tu dah budaya. Beli je lah baru lah, biasa tangkap, tangkap je lah. Kan kelakor namanya. Apa masalah kalau kau tangkap tangan dulu mula-mula tanya, ustaz kenapa kena tangkap? Tak berani.